Happy New Year. Happy New Year, everybody. Yeah. Coba, semoga tahun 2023 sekarang ini kesehatan paling utama. Betul, yang penting sehat. Kalau sehat kita bisa cari uang. Benar. Ya, bisa menolong juga sesama. Mudah-mudahan Mbak Denny juga sukses di karir yang barunya. Kenzo sukses juga di karir yang barunya. My baby. Yes, sukses selalu buat kalian berdua juga pastinya. Happy New Year, happy 2023. Dari sekian banyak makanan ini yang kurindukan, tuh cengek. Tetap ya, padahal kita siapin makanan barbeque dagingnya yang nomor satu semua. Dari... Pokoknya ini the best. Aku nggak pernah makan ini kak di penjara, nggak pernah makan mie. Makanannya nomor satu terus. Ayam, ikan, pas sehat iman sempurna. Tuh. Didatengin tamu dari jauh-jauh dari Swiss. Ya, dua orang ini selalu ada loh kemarin ke sidang. Pas dateng dia, pas gua keluar berarti dia membawa ber. Aku menyamar. Menyamar jadi lonte. Jauh-jauh ke Swiss jadi lonte. Lady Escort. Gimana sister? Entertainment business. Sister working for entertainment business. To make even though you said is in the black market ya. Handphone kali black market. Experience. Aduh, jadi gak akan. About the story. Nanya lagi, ditanya. Now you don't do that anymore? Me, no. No? I have the voice of your boyfriend? I have voice. But it's actually, it's a job. Sometimes he changes his smile. I think my boyfriend don't want me to do this. No? But he knows that you did that before? I think he knows, but I mau makan siang hari ini, makan siang kita spesial. Menyambut dia. Badan aku boleh di penjara, tapi orang aku tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau ada yang macam-macam sama aku, siap-siap aku dibongkar. Kah keberuntung. Kalau mau beruntung indah. Nih, kalau mau beruntung ya kan ini dua orang muncul di Serang tiba-tiba gua pulang. Coba bayangin. Tuh, berarti kan gongnya harusnya gua datang lebih awal ya. Harusnya. Sialan lu. Gua sampai 2 bulan dulu di situ. Kalian kalau mau ke Swiss, ke kota-kota mana, ini bisa jadi tour guide kalian. Nih ya, amanah, jujur. Ya, kan? Ya barokah. Pokoknya semuanya ya. Betul, ini juga bisa disuruh-suruh beli barang-barang branded dimanapun berada. Di Paris, Milan, kalau mau di Swiss kan terkenal dengan jam tangannya. Kalau kalian suka jam tangan ya, para followers gue suruh aja nih Mbak Denny beli. Cus. Hey Kepalans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.